Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Jadi perbincangan para netizen, sosok pemain keturunan tim Watering ternyata punya kedekatan dengan dua pemain berdarah Indonesia lain saat berkarir di Belanda. Kode alam buat gabung Timnas Indonesia. Nama tim Watering belakangan jadi sorotan, lantaran diketahui bahwa ia punya darah Indonesia dalam dirinya. Pemain berusia 26 tahun ini diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Dari data Transfermarkt, disebutkan bahwa tim Watering merupakan striker cukup produktif buat klubnya, The Travers yang mentas di Tweet diisi atau kasta ketiga Liga Belanda. Tercatat dari 19 pertandingan yang telah dijalani, pemain kelahiran Belanda tersebut mampu mencetak 8 gol dan memberikan 1 assist di semua kompetisi musim ini. Selain insting gol yang tajam, ada satu kelebihan lain yang dimiliki tim Watering dan membuatnya layak jadi opsi di Timnas Indonesia. Adalah postur tubuhnya yang tinggi hingga 193 cm. Berbekal tinggi badan tersebut, jelas tim Watering bakal jadi senjata mematikan untuk permainan bola-bola atas, meski belum ada pernyataan dari PSSI untuk memasukkan tim Watering sebagai calon naturalisasi. Namun seolah ada kode alam yang menjelaskan bahwa sang striker layak dapat kesempatan berseragam Timnas Indonesia.